Bima Sakti pimpin langsung latihan perdana Timnas Usia 17 di Stadion Pakansari pada Jumat pagi 30 September 2022. Latihan dimulai sejak pukul 7 pagi hingga pukul 8. Pada sesi latihan tersebut, para pemain melakukan sesi pemanasan fisik ringan hingga penerapan teknik untuk menstabilkan kebugaran. Timnas U17 semakin percaya diri menatap kualifikasi Piala Asia U17 2023. Pelatih Bima Sakti menyebut timnya mengalami perkembangan yang signifikan. Ini dilihat dari laga uji coba Arkan KK dan kawan-kawan sukses mengalahkan PPLP Kemenpora dengan skor telak 5-0. Dari Kabupaten Bogor, Chevy Suryadi melaporkan.